Kembali bersama kami di Fakta 62. Menyandang disabilitas tidak membuat mimpi dan prestasi jadi berbatas. Tim sepak bola amputasi Indonesia contohnya lolos kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2022. Special squad ini akan berlaga memperebutkan trofi bergengsi ini. Jelang laga dunia di Turki, Presiden Joko Widodo menemui, melepas sekaligus membekali tim sepak bola istimewa ini. Presiden Joko Widodo temui para atlet sepak bola amputasi di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu siang. Melepas secara resmi, tim ini berlaga di ajang Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2022. Dalam kesempatan ini, Presiden pun sampaikan dukungan dan kebanggaannya. Tidak ketinggalan membekali uang saku sebesar 500 juta rupiah. Tim sepak bola ini menyandang disabilitas dengan penyebab berbeda-beda. Ada yang sejak lahir, juga ada yang akibat kecelakaan. Semangat dan perjuangan tim harapannya bisa jadi sebuah inspirasi bahwa keterbatasan bukan penghalang keberhasilan.